Hari ini kita bikin diseret dulu puding susu jeruk ia seger pisan, hayulah urang gaskeun. Siapkan 1 liter air dari kaki gunung Himalaya yang Aa simpen di dispenser Mito MD666 yang hemat energi dan galon ada di bawah, jadi nggak usah angkat-angkat galon lagi, buat Akang Eteh jadi lebih praktis. Selanjutnya tambahkan 2 bungkus puding susu instan rasa melon, gula galeh sampai merata dengan api kecil menggunakan diamond casserole pan dari Stand Cookware dengan 7 layer granite coating Jerman anti lengket. Sambil menunggu adonan puding agak dingin, kita kupas 4-5 buah jeruk sunkist, kemudian siapkan sumpit dan susun jeruk yang sudah dikupas jadi seperti ini. Selanjutnya potong botol air mineral 1,5 liter jadi seperti ini, kemudian tambahkan jeruk yang sudah disusun dan tuangkan adonan bertahap dan pelan-pelan sampai botol terisi penuh dan simpan di kulkas sampai beku. Ada yang rikuk dan gagal, kayaknya nggak dibekukan dulu di kulkas. Coba dibekukan dulu lalu potong jadi seperti ini, jadi seger banget pemirsa. Wilujeng nyobian.